Assalamualaikum, jumpa lagi. Hari ini video ringkas saya nak buat tentang pokok limau sangkis. Saya nak panen ataupun nak petik sebab dah sampai luruh dah. Saya biar kat pokok dah sampai luruh dah ni. Limau sangkis dalam pot lah, dalam pasu. Ni pun luruh dah. Okey, ni. Ni ada lagi. Ni pokoknya. Pokoknya selalu berbuah. Membuah sepanjang masa. Membuah sepanjang masa. Okey, ni boleh petik dah ni. Dia lembut. Lembut, kemudian dia punya apa? Warna berubah dah. Ni pun boleh ni. Ni. Okey. Dia biar dia jatuh. Dia jatuh sendiri kalau biar sebab dia sudah lekang besar. Dia lekang dari tangkai. Okey. Okey, ni lah ada lagi. Ada lagi, ni kuning dia kekuning-kuningan. Okey. Okey. 6 biji. Okey, 6 biji pokoknya. Ni, limau sangkis Taiwan. Limau sangkis Taiwan besar buahnya. Okey, ni. Tengok pokoknya. Ini dalam video saya banyak dah. Yang baru muncul buah. Okey, yang kecil buah. Ni kecil lagi. Yang kecil. Yang baru putih. Ini tanggal dah. Dah tanggal. Dah ambil makan. Okey. Itu saja. Okey, boleh tengok video-video saya tentang pokok limau sangkis dalam pot 40 cm dia punya diameter. Okey. Pokoknya lebih kurang 3 kaki lebih, 4 kaki. Itu saja. Assalamualaikum.